pemantauan dan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa penembakan di kilometer 50, ya, di sekitar kilometer 50 Jalan Tol Cikampek, ingin menyampaikan kejadian perkara di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti dan juga selongsong. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Nah, ini tentu kami dapatkan berkat kerjasama dari pihak-pihak yang kami mintai keterangan. Yang terkait CCTV. Terhadap ini semua, baik secara semua. Selamat.